Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah kepada kita kumpul lagi insyaallah meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bahasa surah Quran yang kita nak habiskan potongan yang ke yang ke ketiga iaitu 124 sampai 141 Surah Al-Baqarah. Ini perbincangan berkenaan dengan tajuk penafian dakwah Ibrahim alaihissalam hubungan apa daripada dihubungkan dengan apa yang didakwa oleh Yahudi atau Nasrani. Baik, hari itu kita dah masuk sebenarnya dibincangkan di akhir. Macam kita biasa berkenaan dengan tajuk munasabah potongan ini dengan tajuk surah. Surah Al-Baqarah ni dia kita tahu bahawa dia datang dengan apa dengan pengertian ataupun apa maksud yang pertama itu manhaj khilafah di muka bumi. Jadi maksud dia kalau manusia ni nak jadi khalifah, dan khalifah pertama yang ditunjukkan adalah Adam alaihissalam. So kalau seorang manusia tu nak jadi memegang jawatan sejawatan Adam alaihissalam, maka haruslah dia melaksanakan apa yang dituntut. So tuntutan tersebut yang kita dapat perhatikan itulah konteks surah Al-Baqarah. Yang kita itu dia dua part. Part pertama yang kita bincangkan sekarang ni adalah berkenaan Bani Israel kenapa layak ditarik dari mereka khilafah dan hidayah. Kalau start daripada kisah Adam, tiba-tiba Bani Israel, ya Bani Israel. Orang kata macam apa hal? Kalau kita tak belajar, dia kata macam kenapa? Tiba-tiba lepas cerita tentang Adam diturunkan ke muka bumi, pemusuhan pertama berlaku antara Adam dengan apa, Iblis dengan anak-anak Adam. Kemudian tiba-tiba terus ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan, dia sebut berterusan. Ini berterusan start daripada ayat 40 sampailah ayat 163. Depan sikit ya, satu lagi potongan. Mana kita kata yang kita rasakan sebagai apa? Sebagai panggil apa? Dia punya pengertian tersebut memang sangat jelas bahawa membawa kepada tajuk untuk apa? Untuk memberikan apa kebaikan pada umat Islam sendiri. Mana maksud dia supaya kita faham jangan jadi macam ini. Kemudian start daripada 164 sampai 163 ke depan sampai ke akhir surah. Bila lepas daripada ayat 162-163 tu, kita dapati arah tujuan perbincangan Al-Quran dah bincang dah bertukar daripada menunjukkan kata-kata kepada Bani Israel terus kepada umat Islam. Ustaz ya ayyuhallazina amanu, dan start dari situlah kita dengar berkenaan dengan tajuk puasa lah, tajuk kisos, tajuk masalah wasiat, tajuk masalah apa perperangan, perkahwinan sebagainya, hutang kan, infak, riba. Semua tu datang lepas tu. Dan hatta jadi maksud dia bila kita dapat perhatikan di situ, dapat kita kumpulkan mana itulah manhaj, tata cara bagi seorang mukmin. Mana kita bukan setakat jauhi setakat beramal dengan yang betul, jauhi juga yang salah. Dia kadang-kadang ada manusia menyangka bahawa kadang buat baik, buat jahat, tapi tak apa kot. Dia boleh apa? Kautim. Di sini macam apa? Buat baik takkanlah kena macam ni pun terus habis. Ada orang tanya saya, dia kata takkanlah dia satu batang kayu. Bila Nabi kata jangan apa seorang jangan zalimi kat saudara walaupun sebatang kayu daripada arak kayu-kayu sugi tu sendiri pun tak boleh buat macam tu. Kalau anda kata macam tu sekali keadaan dia memang pening kepala. Kita kata memang apa bagi manusia bila dapat macam tu keadaan dia, kita rasa berat. Kan berat kan? Takkanlah banyak amal kita buat tiba-tiba satu benda terus masuk neraka, terus menjunam dalam neraka 70 tahun. Dia kata bila kata menjunam dengan satu kata-kata macam Nabi kata hadis yang sahih. Nabi kata inna rajula, seorang lelaki tu la yatakallam bi kalimati min sukhtillah, akan berkata-kata dengan satu kata-kata yang daripada kemurkaan Allah Taala, kebencian Allah Taala. La yulqi bihi bala, yang dia tak kisah pun kata-kata tersebut. Yahwi biha, dia menjunam dengan sebab kata-kata tersebut. Fi nari jahannam, dalam neraka jahannam sab'ina kharifan, 70 tahun. Ini mana api neraka tu confirm keliling dia. 70 tahun menjunam dalam neraka. Maksud dia kata takkanlah dengan satu kata-kata je tiba-tiba habis semua sekali amal. Ini konteks yang kita kata berat.
kita kata pasal ini, kita kata pasal dalam Islam ni kita bukan hanya setakat buat baik, yang buruk tu tinggal juga. Jangan buruk buat, baik buat, harap-harap lepas, harap-harap lepas, kod-kod lepas. Ha, itu sebab kenapa manhaj. Dengan sebab itu yang berbincang kita tu pada tajuk yang yang apa yang terakhir, tak apa, bahagian terakhir bagi apa, bagi apa, bagi bahagian ni adalah jap eh. Adalah berkenaan dengan masalah tarbiyah kan. Metik pengajaran itu tarbiyah daripada Allah Taala tentang apa, tentang sebab kita kata kita ambil itu sini. Lepas kita ambil tafsir ringkas potongan, kemudian kita akan bincang berkenaan dengan akidah yang diperolehi dari potongan tersebut, kemudian hukum-hukum syarak, kemudian akhlak-akhlak, kemudian baru dah didikan yang Allah nak ajar pada kita. Yang mana kita kata apa? Kita kata itu yang sekarang kita bincangkan sekarang. Yang terakhir kita ambil itu adalah berkenaan dengan tajuk apa? Dunia ini tidaklah penting sangat, tak besar seperti akhirat. Pasal kes dia bila Ibrahim AS kan, bila hari tu kita suruh, lupa nak sebut. Kan bila Allah Taala janjikan untuk Ibrahim kepimpinan, inni ja'aluka lin-nasi imama. Lepas tu qala min dhurriyyati, berkata Ibrahim, dhurriyyatku wahai Tuhan. Qala la yanalu ahdi zalimin. Takkan mencapai janjiku orang-orang yang zalim. Okey, tapi lepas dari tu bila Ibrahim mendoakan untuk apa, mendoakan untuk umat apa, untuk penduduk-penduduk Mekah, keluarga dia kan, dia doakan untuk semua sekali kan. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baldan amina, wahai Tuhan jadikan ini negeri yang aman, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah. Ketika mana dia mula-mula minta kepimpinan, dia sebut dua-dua sekali dia minta zuriat secara umum. Allah Taala suruh dia janji kepada dia yang kafir tak dapat, yang zalim takkan sampai. Okey, jadi bila time berdoa untuk minta hasil mahsul ataupun apa, buah-buahan untuk orang apa, orang yang berada di Mekah nanti dan cucu dia, ketika tu Ibrahim dikaitkan masalah iman, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi yaumil akhir. Siapa beriman hari akhirat, Allah dari akhirat, maka bagi semua sekali, bagi mereka, bagi yang beriman je. Maksud dia doa Ibrahim ketika tu kepimpinan dia doa umum, Allah Taala tegur dia yang apa, yang mukmin saja dapat, yang kafir, yang zalim takkan dapat, yang kafir takkan dapat. Lepas tu bila dia minta pula untuk buah-buahan, dia dah nampak Allah Taala takkan bagi dia ni, jadi doalah pula untuk mukmin saja. Tapi Allah Taala pula terbalikkan. Allah Taala beri semua sekali. Tak kira kafir atau mukmin. Kurniaan Allah Ta'ala semua sekali. Dekat situ yang poin yang dikatakan apa yang kita ambil itu adalah barangan dunia ni sikit, harta dunia ni adalah sikit, kesenangan dunia adalah sedikit, dan tak bermanfaat untuk seorang yang kafir dapat senang lenang dengan akhirat. Dia kata pasal apa yang dibaca itu dalam hadis Nabi SAW, orang yang paling malang di dunia ni kalau diberi kepada dia masuk celup dalam neraka sekejap, apa dia senang lenang. Tapi masuk neraka walau sesaat, dia kan kata tak pernah ada kebaikan untuk dia. Kalau orang yang pernah dekat dunia sengsara, malang, paling teruk, dapat masuk syurga, dicelup sekejap, dikeluarkan balik, lalu dia akan hilang segala perasaan dia tentang apa yang dia telah kesusahan yang alami dekat dunia dahulu. Orang hina ke, orang apa ke, tak ada masalah. Sebab ke dunia. Jadi kan sebab itu kenapa Allah Ta'ala berikan kepada Adam AS untuk anak cucu dia tentang rezeki penduduk Mekah tu, tentang rezeki penduduk Mekah tu, kalau sekiranya berkenaan dengan rezeki tadi, Allah Ta'ala bagi semua. Walaupun Ibrahim Allah Ta'ala katakan bila kata apa dalam ayat sebut minas samar qala man kafara fa umatti'uhu qalila, adapun siapa-siapa yang kufur aku akan beri selenang pada dia sementara. Ha, nampak tak? Maksud dia Ibrahim minta untuk mukmin saja, tapi Allah Ta'ala kata semua sekali dibagi. Ha, itu pasal apa? Kesenangan dunia ini hanya sementara, tidaklah kekal. Itu ayat tu, dari situ didikan yang daripada Ibrahim, daripada ayat Quran berkenaan. Baik, sambung lagi hari ini insyaAllah kita cuba nak habiskan. Ha, dan yang kita bincangkan itu juga adalah kita bincang juga adalah kesempurnaan kebahagiaan seorang hamba ni adalah dia menjadi seorang yang menyerah pada hukum Allah Ta'ala. Ni bila Ibrahim dan Ismail alaihissalam doa,
kepada Allah Ta'ala agar mereka jadi orang yang dua, orang yang menyerah kepada hukum, kepada perintah Allah Ta'ala. Sedangkan mereka memang para ambiya, tapi bila dia minta lagi, maksudnya dia nak tetap dikukuhkan di atas kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Itu bentuk yang, yang bentuk yang kita dapat lihat bila dia kata Rabbana waja'alna muslimain laka. Sedangkan dia memang pun menyerah kepada Allah Ta'ala, tapi dia doa lagi untuk apa? Supaya dia ini, maksudnya ini adalah nikmat paling besar. Bila manusia tunduk dan patuh kepada Ta'ala, itu adalah paling besar daripada banding yang lain. Kemudian yang kita ambil juga itu adalah kesungguhan untuk penerimaan amal. Mestilah dia kata lebih daripada, lebih daripada, lebih daripada apa, daripada, daripada apa, buat amal itu sendiri, agar amal diterima. Maka kita nak buat amal, kita nak amal kita terima, lebih baik, lebih kena bersungguh-sungguh minta amalan tersebut diterima berbanding dengan ketika buat amal tersebut. Kesungguhan yang kita ada bukan untuk menjayakan amal tadi, tapi amal tu diterima. Ni banyak orang tak ada sibuk tentang jaya amal. Nak nak berterima terpulanglah, tak ada terpulanglah. Kita kena sungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala, apa, kenapa, kenapa Ibrahim dan Ismail alaihissalam berdoa sesungguh untuk diterima amal mereka, sedangkan mereka para nabi. Mereka nabi buat benda perintah Allah Ta'ala dan bina rumah yang Allah Ta'ala suruh bina untuk ibadah dengan arahan Allah Ta'ala. Tapi dalam masa yang sama masih lagi mereka ketakutan, bimbang amal tidak diterima. Itu kesungguhan yang mereka ada. Bukan bab bina tu, bina tu ada, tapi minta dimakbulkan, diterima oleh Allah Ta'ala lebih kuat berbanding dengan apa yang mereka tengah buat. Okey. Okey, baik, ini sambung eh. Baik, qala al-muallif rahimahullah, qala al-muallifun rahimahullah, berkata para pengarang buku kita, sebab telah mati mereka. Dia kata ala da'i ayyahrusa lid-du'a lidzurriyyati, ke atas pendakwah, seorang yang berdoa, ke atas seorang yang berdoa, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Hendaklah dia bersungguh-sungguh bagi berdoa untuk zuriatnya. Untuk berdoa untuk zuriat dia kena bersungguh-sungguh. Waliyakun qudwatuhu, waliyakun qudwatuhu fi dhalika Nabiullah Ibrahim, dan dijadikan contoh dia atau qudwa ikutan dia dalam perkara tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqad da'a li zuriyatihi, maka dia telah mendoakan untuk zuriatnya. Ya, min ba'dihi, sesudah daripadanya. Kan bila dia kata Rabbana faqala, dia kata Rabbana waja'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami ni, untuk aku dan juga Ismail, muslimain laka, dua yang menyerah kepada engkau. Wa min dhurriyyatina, daripada zuriat keturunan kami juga menjadi satu umat yang muslimatan lak, menyerah kepada engkau juga. Jadi faqad takarra hadzal amr minhu, jadi dia kata benda telah berulang. Kali ini dia daripada Allah apa yang Allah rekodkan dalam Quran. Benda telah berulang apa perangai ini, perangai Ibrahim ni dalam apa, dalam daripada dia fada'a aidan li dzurriyyatihi bil hirsi 'ala iqamati shalah. Lalu dia telah mendoakan untuk zuriatnya dengan apa, kesungguhan ke atas mendirikan solat. Mendirikan sungguh-sungguh dia minta, dia nak Allah Taala bukan setakat masalah tadi muslim. Sekarang ni pada nak amal dalam ketika setelah seorang tu menyerah kepada Allah Taala, solat. Faqala, maka dia berkata dalam surah Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, wahai Tuhanku jadikanlah aku, Tuhanku jadikanlah aku seorang yang mendirikan solat, dan daripada zuriatku juga, mana kumpulan manusia yang mendirikan solat, mereka ni pun mendirikan solat. Rabbana wa taqabbal doa, wahai Tuhan terimalah doa. Ya. Tapi dia macam kita terangkan dahulu, kebiasaannya doa seorang tu mulakan keluarga dulu. Maka kita infak lah, infak keluarga dulu. Maka bila dia berdoa, dia doa untuk anak cucu dia dulu lah. Dan bila Nabi Muhammad SAW pula, kita kata dia utuskan untuk sekalian alam. So kita jadi termasuk dengan umat Muhammad. Dia bukan, kalau tidak limited lah, bukan zuriat sajalah. Dia dapat, tapi daripada zuriat Ibrahim lah diberikan petunjuk sekalian alam. Yang doa mereka kan, doa ketika mana mereka kata Rabbat, apa, apa dia kata Rabbat, apa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, wahai Tuhan utuskan di tengah mereka seorang rasul di kalangan mereka. Ha, itu yang doa Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang mana Allah Ta'ala makbulkan dengan Muhammad. Itu dia kata ana da'watu abi, Nabi kata aku adalah doa bapaku Ibrahim, aku adalah doa bapaku Ibrahim. Ya, bersama alam. Cuma kalau ikutkan macam-macam bangsa terdahulu, dia akan limited pada kaum masing-masing. Jadi pada asalnya memang, kenapa Ibrahim ditumpu pada keluarga dia, tak sayang orang lain ke? Memang kita mula keluarga dulu. Itu maka Allah sebut dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum, dulu tak fikir orang kan, keluarga kita dulu.
pelihara diri kamu dan keluarga kamu di api neraka. Sebab kita kalau kita mula dengan orang dulu kan, keluarga kita tinggal, kita neglect lah. Memang masalah ikut satu lain, ikut ni keluarga kita pada arahan kita, mana apa, adik-beradik kita ke, pak saudara kita ke, mak saudara kita ke, ada benda hurafat dan sebagainya, kita boleh cuba minta, tapi tumpuan kita mula-mula sikit kan pada mereka lah, sebelum pada orang lain. Kerana kita masuk hutan orang asli tu habis semua Islam kat tangan kita. Tapi bila time adik-beradik kita sendiri tak boleh cakap tadi. Itu contohnya. Tapi mungkin dah cakap tapi tak dengar. Kita pegang macam tu lah. Janganlah pula kita kata nampak orang tu orang lain sibuk, anak dia tak jadi. Itu tak boleh cakap macam tu juga. Kata para ambiya, Nabi Nuh AS pun anak dia ada yang pelik. Kan anak dia mukmin adalah yang pelik pun ada. Kan isteri para ambiya pun ada yang pelik, tak mematuhi perintah para ambiya berkenaan. Itu bukan bermaksud Nabi tu telah gagal berdakwah. Ni kadang orang kita suka postmortem masalah, tak faham. Ini postmortem, ni perbuatan suka salahkan orang tau. Kenapa gagal? Awak gagal. Awak sekian-sekian. Tak ada yang tu. Kalau dah jadi yang tu, jadi. Kalau kita ungkit pun, kata macam kau lah tadi tu. Tak, kalau tak sebut benda sekian, kita mesti menang. Kalau kata sekian, kita mesti sekian. Maksud dia tak faham ke? Kan, kalau dia kata nak menang tu, tak nak bagi. Memang strategi tu satu cara. Ambil asbab. Tapi kejayaan bukan dengan cara macam tu. Dah terlepas cakap. Nanti kau macam ungkit balik. Kenapa kau cakap? Kenapa kau sekian? Kenapa kau sekian? Bukan yang ubah keadaan pun. Suka nyalahkan orang. Yang seronok kan. Tak tahu macam dia macam happy tau. Kita nak ni. Siapa yang jahat dalam ni? Siapa yang apa tak apa, siapa punca kekalahan kita? Geng-geng pelik. Ya apa, geng-geng pelik. Belajar agama tak tinggi mana, tapi nak berjuang untuk agama, tapi last sekali tak reti apa-apa benda. Ini kau lah kan. Kalau tidak kita menang. Sebab sibuk hudud. Ni kita kalah. Apa benda bongoknya tu kan? Kita tu masalah bersorahah, berterus terang apa yang kita nak buat lebih baik daripada kita suruh buat bohong. Kita mukmin ke pembohong? Dan dalam keadaan kita dan masyarakat kita islah, kita memperbaiki, bukan kita jihad. Dengan kafir kita jihad, dengan mukmin kita tak jihad. Kita panggil apa? Islah. Pembaikan. Dan pembaikan tak boleh bohong. Pelik berdua ni. Tahu. Tapi maksudnya bila kita kata dalam ayat ni tadi, bila orang tu nak berdoa, mulakan dengan zuriat dahulu. Sebab ini adalah cara Ibrahim. Dia mula dengan keluarga dulu, bukan dia mula dengan orang lain dulu. Kadang-kadang kita lupa nak doa untuk keluarga kita. Doakan untuk orang sekian, doa untuk sekian, doa untuk kawan. Adik-adik kita tak pernah kita doakan. Macam infak lah, kita kata infak. Banyak-banyak nak fahamkan masalah doa ni, tengok tanya infak. Tapi infak kita keluar duit untuk orang luar. Untuk siapa ke sebagainya, orang kutub dekat orang kutub tak boleh makan, kita bagi duit kan. Gitu duit tak keluar. Kan kadang macam buat apa bila ada apa, ada apa, ada buat apa macam apa, macam apa, tipati apa? Ha? Bukan tipati, yang panggil Haiti. Haiti ke dinner ke yang apa, yang buat apa untuk apa? Untuk kutip dana kan. Gitu-gitu je. Tapi kalau adik anak-beranak kita kan, susah kan? Payah nak keluar. Payah. Nampak tak? Yang itu contoh mudah nak faham bahawa time doa pun mungkin kita akan doa untuk orang lain lebih dahsyat daripada doa untuk keluarga kita. Duit pun kena kot, doa lagi lah masalah. Tak pasal ini concern, pasal kita akan kerahkan kita punya usaha ataupun perasaan kita berdasar kepada mana banyak mana kita concern tentang orang tu. So makin kurang concern, makin payah lah kalau kita concern dengan kawan-kawan kita. Ambil terusnya tu, terus kita keluar duit kan. Bila dia susah terus keluar duit. Bila anak-anak kita macam, tapi dia ni pemalas, dia suka tidur lewat, dia suka sekian kan, dia suka faham tak? Kita faham tak? Kita akan cari reason untuk tidak bagi. Jadi macam mana yang orang macam tu Ustaz kan, dia kan dengan keluarga dia kena ikut. Itu sebab kenapa dia tak baca Quran. Kalau dia baca Quran, dia tak boleh buat macam tu. Sebab Quran tak ajar macam tu. Quran suruh mulakan dengan keluarga dulu. Dia buatkan memang dah. Dia orang mewah, orang kaya kan. Dia buatkan masjid dekat orang ramai. Iya, memang dah. Kampung dia tak buat. Memang. Bukan setakat masjid. Anak-anak kita, masjid pun salah. Masjid kampung pun tak jadi. Keluarga dia sendiri. Anak saudara dia belajar dapat tak beasiswa. Itu sebenarnya mula itu. Dia pergi bagi anak yatim tu kat Aceh tu. Ada? Ada. Kan ada. Pergi jauh. Jauh gila. Anak-anak dia merempat. Sebab tu kita kata bab doa tu sama. Dia macam ni infak macam tu. Sebab kenapa didikan Al-Quran, nanti kita sampai 177 nanti insyaAllah, dia didikan Al-Quran. Al-Ni, aku dululah baru orang lain. Dan dia kata Rabbij'alni muqimassalah wa min dhurriyyati. Wa min dhurriyyati.
Itu kenapa syaitan masuk. Itu syaitan tanya. Sebab kalau tidak, masukkan. Masukkan benda ni Allah Ta'ala suruh. Sebab perintah Allah Ta'ala, kita panggil cinta. Dalam manusia mengejar apa cinta Allah Ta'ala, mengejar apa kedudukan, martabat tertinggi di sisi Allah Ta'ala, dia tak akan naik di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan jalan yang Allah Ta'ala buka. Tapi jalan yang Allah Ta'ala buka tu dia tak nak, dia masuk tak tingkap juga. Macam biasa kan, no analogy saya bagi. InsyaAllah dapat pahala. InsyaAllah dapat pahala. Ikut kadar niat kita. Ikut kadar niat kita. Kalau yang ni kita nunjuk, takut orang kata, atau ini nak bayar lari cukai. Itu asas pertama. Itu yang kita bincangkan sekarang. Pasal kita mula keluarga dulu. Banyak orang tak tahu bab ni. Sebab dia tak nak. Tentang dia nampak macam bagi. Ini kenapa dalam konteks agama. Baik dan buruk itu sebenarnya balik kepada batasan Allah letak. Bukan batasan kita letak. Bila kita letak, kita fikirkan amal tu kena banyak. Lepas tu kena tak ada link. Mana nak ikhlas tu, jangan ada kaitan darah pun kita. Faham tak? Kalau ada kaitan darah tu, sebab bangsa satu tu tolong tu. Tak, memang agama suruh macam tu. Pasal tu kenapa, pasal Allah Ta'ala tahu benda tu lebih berat banding dengan bagi orang lain. Yang pasal yang dekat ni, banyak benda kadang kita bengang dengan dia tak hormat kita, bapak kita, abang dia abang besar, dia tak hormat kita. Kita apa, kita sekian, dia tak hormat kita. So kecil-kecil dulu dia suka bully kita. Contohnya kita adik kecil kan. Kita tak nak sekian sebab bully kita. So kena macam tu. Sampai ada orang, siapa tak akak tu tadi. Ya, tak ada apa saya cerita. Ya. Yeah. Dia kata apa? Dia nak pastikan keluarga dia tak dapat harta dia lepas dia mati. Bukan keluarga dia lah, keluarga adik-adik lah. Anak masa kata suatu lah sekali saya tanya, akak ada anak lelaki ke? Dia kata ada. Dan apa pun nak bising, apa nak kecoh. Tapi nak tak pernah pastikan. La ilaha illallah. Ni grudge. Macam mana boleh mati? Dia kata, tapi saya nak mati tenang. Saya tak nak mati nanti ke harta saya dapat kat dia. Jadi saya kata, ini masalah. Sebab kita tak boleh mati dan kadang macam tu. Mati kena lepaskan semua. Kalau masih kita nak pegang orang, dah mati pun masih nak bagi nyusahkan orang. Saya kata, buat apa? Baik dosan. So, jangan ada niat pun. Pasal memang takkan ada. Anak dia ada anak lelaki. Confirm. Adik-beradik takkan dapat dalam pewarisan harta. Bila kita ada anak lelaki je, adik-beradik kita takkan masuk. Takkan masuk. Kalau ada anak perempuan, siap. Bapak kita tak ada, adik-beradik kita ada. Anak kita perempuan saja. Perempuan seorang ke, perempuan dua orang ke, tapi yang adik-beradik kita ada lelaki. Bapak kita tak ada, dan adik-beradik akan masuk. Sampai kami ada kes saya dengar dari seorang Allah, dia cakap pada kakak dia. Dia masalah layanan kan. Bila time jaga mak diorang, kakak dia lah kena jaga. Kakak dia ada anak perempuan seorang. Lepas tu dia boleh kata apa? Dia kata, kak, akak dia sini-sini. Dia kata, akak mati nanti, anak harta akak dapat kita ambil tau. Dia cakap tu. Kita orang pun kata, saya kata apa? Kata dia suruh tukar semua nama anak perempuan dia. Saya siap. Biar tukar saya siap. Saya kata ngarut. Boleh ke Ustaz? Hibah saya siap dia hidup. Tak. Kalau abang ada harta bagi saya sekarang, apa salah dia? Tak ada nyalahi ya. Ada kata orang Ustaz ni, ada sebahagian lah. Dia kata menghibahkan itu hanya 30% yang boleh. Mana pula? Itu kalau kita bagi tahu wasiat. Ini zaman sekarang ni ada panggil apa syarikat. Kan saya cakap dia kan orang marah. Tapi benda ni salah. Salah. Dia panggil syarikat hibah. Syarikat yang buat hibah ni kan, ya. Dia buat bandingan, ya. Wasiat lepas mati. Hibah ni lepas apa, sebelum mati lagi dah buat, ya. Wasiat hanya 1/3. Hibah boleh semua. Tapi yang ini syarikat ni dia buat kelentong. Dia buat macam-macam helah. Dan bila macam ni, nak faham wasiat ke tidak, simple je. Kalau pemilihan milik jadi lepas mati, itu wasiat. Anything pindah milik, pindah sekian, pesanan valid lepas mati, dipanggil wasiat. Tapi kalau kita macam ni, ini beza sikit je. Katakan apa, saya ada anak. Anak saya ramai. Saya kata anak saya kan, dengan keluarga saya sebagainya, saya kata, rumah ni milik sipulan-sipulan, ni anak aku yang ni, dia kata. Saya kata, tapi sementara saya hidup ni, saya tumpang lah kejap. Itu je.
Eh, tak salah. Memang tak, memang kita hibah. Atas yang lain kena respect lah. Pemberian saya. Dia tak macam saya bagi pen. Ada perlu geran tak? Tukar orang dulu tukar nama. Perlu tukar nama tak soalan ni? Tak perlu. Macam tu juga bagi barang lain. Termasuk tanah dan sebagainya. Kita bagi ke anak-anak kita dan sebagainya kan. Kalau kita bagi, panggil semua bagi tahu. Ya. Tapi tapi macam kita macam tapi ah tapi tak tukar nama. Tukar nama tak sempat. Saya ni tua, scan-scan malas pergi tanah. Uruslah sendiri. Contohnya kan. Ataupun nanti apa sekian. Tapi ini dia punya. Ini habis duduk sini, tumpanglah tentara nak mati. Ya, tentara nak mati saya tumpanglah kejap. Ni harta saya, bukan harta saya dah, harta dia. Boleh. Benda-benda macam tu tak timbul tajuk. Cara sebutan je. Sebutan aja. Ha, dan bahkan kalau macam tu kata tak payah panggil syarikat-syarikat tadi buat kerja. Yalah, lepas tu dia kata syarikat, lepas tu macam ada seorang dia kata syarikat, syarikat ni kalau saya mati nanti, syarikat saya akan jadi sian. Serta ni kawan kita ni ustaz, bagilah dia pakai mana. Oh, tak percaya dia ni. Syarikat tu kena bayar juga. Bayar belum bulan. Haa, tu masalah dia. Eh? Sebab kalau dah mati nanti dia tak payah-bayar lah. La ilaha illallah wa adahu la syarikat lah. Ngarut je lah. Mudah je, carilah orang yang amanah di antara orang kita kenal. Kan, kita kata sekian, jadi pemegang amanah boleh je. Ha, tak ada masalah pun. Okay. Tapi ada beza dia. Beza satu benda. Masalah jangan sebut lepas abah mati jadi engkau punya. Lepas abah mati, ah ha, tak leh. Sebut macam tu je tu wasiat. Apalagi terus potong nama. Ah, ha, tapi anyway, maksud tadi kan macam tadi macam kes apa? Apa beri harta tadi kan. Dia kata tak nak bagi ada harta pribadi. Kalau boleh tak nak bagi langsung. Dia kata saya kata ada anak lelaki. Dia kata ada, saya kata bincang apa? Kita ada lelaki, anak lelaki, adik-adik takkan masuk. Yang kita menyampah gila takkan masuk dalam keluarga kita, dalam wasiat. Dalam badan kita waris. Kalau nak lelaki ada. Tak ada lelaki dia, asiat dorang sangat akan masuk. Kadang, tapi kalau kita tunjuk bagi siap-siap. Cuma banyak orang kita tak nak bagi siap-siap. Kan bagi anak-anak siap-siap. Kan dia jualnya beli motor. Satu. Itu satu. Lepas tu kan, dia tak bagi. Lepas tu pula, ada kes yang pernah jadi kes. Orang tu dapat harta, anak tu. Dia tahu nama tu tukar kepada nama dia. Dia halau punya bapak dari rumah. Yang tu jadi kes juga. Tak senonoh punya anak kan. Tapi jadi kes, bawa kes mahkamah menang. Mak bapak tu menang. Ada jadi kes sekali, ya. La ilaha illallah, kes yang berlaku ni pensyarah. Suami isteri tu pensyarah. Anak perempuan dapat rumah berapa dia tahu dia buat boring duduk dalam rumah kan. Kita biasalah dah berkahwin kan. Ya, dia kata dah mula apa tahu kononnya taat pada suami kan. Jadi tak boleh sekian. Jadi mak bapak ada sekat rumah tu kan, mak bapak kata biasalah bibil-bibil. Jual rumah. Macam bukan. Dia halang mak bapak dia keluar. Mak bapak dia bawa kes ke mahkamah. Menang. Maka hakim suruh pula bulan-bulan kena bayar RM500 kepada bapak. Memang tak, memang gitu kan. Kadang-kadang dalam undang-undang kafe ni yang kita pakai sekarang kan, undang kafe saya kata terus terang. Dia sibuk. Kalau bapak tak jaga anak, mak tak jaga anak, bawa ke mahkamah dakwa. Anak tak jaga mak bapak, okey je. Anak tak jaga mak bapak, okey, tak ada hal. Tak apalah campak orang tua. Tinggal tepi jalan pun tak apa, tak ada hal. Undang kafe. Undang kafe, sini orang kafe. Kalau Islam tak boleh, dalam Islam wajib. Wajib. Jangan buat pasal. Dalam Islam tak dibenarkan. Sebab kenapa dalam negara-negara kafir kan? Orang tua-tua, dia kata anak-anak bila bapak mak tua campak je ke tempat lain. Memang kita kata ada kalanya macam kita sibuk bekerja dan sebagainya. Tu kadang-kadang orang tak nampak. Time kita bekerja, time kita, bapak-bapak kita bekerja, memang sanggup bangun pagi, 3:30 pagi, sibuk sekian-sekian, hantar ke sini, hantar ke sana. Anak-anak tak nak fikir apa ni? Siapkan makan sekali. Kan balik lewat sekian, tak apa, asalkan anak-anak apa ni happy. Bahkan kan, tak apa, anak nanti dah besar tak pernah fikir mak bapak. Itu masalah dia. Tapi konsep ni yang kita kata kita tak terap daripada kecil kan. Bahkan ni lah, sistem televisyen pun nak ajar macam tu. Mak bapak ni sekian. Yang beza orang beragama ni, kita tak ada masalah ibu bapa tadi. Itu sebab kena konsep yang sekarang kita lihat. Diorang apa, dakwa mak bapak kalau sekian-sekian. Anak tak ni mak bapak tak apa pula. Sedangkan mak bapak je kalau tinggalkan je anak, nyampah ke mana nak bela. Campak tepi longkang kan. Boleh, kan? Oh, salah lah. Tapi mak bapak ditinggalkan oleh anak, tak apa pula. Benda yang tak logik lah. Tapi anyway, balik pada asal, balik pada kes hari. Maksud dia tak boleh, dia cuba tak nak bagi keluarga, dia sanggup nak wasiat kan sebagainya. 1/3 kan jalan. Saya kata ada anak lelaki akan sibuk, apa saya kata. Apa nak sibuk? Kan? Tak, nak pastikan orang tak dapat. Pastikan keluarga tak dapat. Saya kata sanggup nak bagi pada mana-mana tempat, tapi keluarga tak dapat.
kan kita buat baik pada orang sebab orang buat jahat pada kita. Dan memang dalam hubungkan silaturahim, bukan maksudnya kita pergi jumpa ziarah orang tu. Orang tu putuskan dengan kita, kita hubungkan balik. Itu maksud Nabi SAW. Bila Nabi kata, hubungan silaturahim ni bukan maksudnya kita pergi jumpa ni, ziarah ini orang yang kita suka daripada keluarga adik-adik kita. Bukan. Orang tu putuskan kita, kita cantumkan. Itu maksud menghubungkan silaturahim. Mana dia dah diputuskan, dia pergi juga. Ya memanglah sakit hati. Kena mak saudara peli-peli. Eh malah mak saudara, pak saudara kan. Mulut kadang-kadang macam nak kena cili. Kan? Tahu tak kena cili. Kecil-kecil. Salam pula. Kan? Dia ada keluarga tertentu, dia banyak cili. Nak mencarut je, ambil cili bo, cili api, gonyol kat mulut. Kan? Dia kadang-kadang makcik-makcik-makcik ni kadang-kadang mulut dia tak tahu kenapa. Mungkinlah pasal budak tu dia kecil. Kita kan biasa the lower than us, orang yang rendah dari kita, kita akan biasa lah macam tapi dah besar dah, bapak orang janggut dah keluar, Perli lagi. Tapi lah okay, cuba pandang mereka ni. Tapi masalah mak bapak buat pun kita menyampah. Kalau mereka nak ikutkan mereka ni, mak bapak, pakcik kita, makcik kita ni, dia orang ada pada tahap mak bapak kita sebenarnya. Sebab tu Nabi kata pada Umar, bila Abbas bin Abdul Talib kan, Nabi bayarkan untuk dia untuk dia zakat dia tak bayar, Nabi dah bayarkan untuk dia awal. Lepas tu bila Nabi kata pada Umar, Nabi kata ala tara ya Umar anna amma rajulin sinwa abi, engkau tak nampak ke wahai Umar, bapa saudara seorang lelaki itu macam bapa dia sendiri, seumpam bapa dia sendiri. Tu Nabi bayarkan. Kalau bapa kita ada, kita bayar. Dan bapa saudara kita bayar. Dia fikir macam tu, dia nampak, dia tunjuk kepada Umar. Maksudnya itulah adik-beradik bapak kita. Itulah yang dipanggil apa satu rahim dengan bapak kita dahulu. Ini dia kata bapa saudara seorang lelaki tu seumpama bapak dia sendiri. Kalau mak macam mak kita sendirilah. Sebab tu kenapa kita memanglah sakit hati kadang-kadang. Cakap pelik-pelik kan. Peli-peli macam ini tu. Ini sekian cakap sekali tu. Kenapa tak mengajar jadi cikgu je. Belajar agama ni jadi cikgu pun cukup je lah. Kenapa nak anak ni? Kenapa? Nak gaji besar ke? Kan? Ada pak saudara cakap macam tu. Kan? Nak gaji besar ke? Kan? Oh tak cukup lah. Gaji cikgu tak cukup lah. Kan? Gaji kena apa, belajar tinggi sikit. Saya kata tak. Nak ngajar orang tua. Oh budak-budak ni tak ni. Yang biasa orang tua sesat. Awal lagi. Geram kan saya balas balik. Tak kadang-kadang kan dia cakap tu macam pusing kan. Macam dia yalah, tapi yalah dia badik-badik mak kita dan sebagainya. Kadang mulut tu kadang tapi dalam masa sama kita kata faham tak? Memang kita kena hormat dia orang. Kalau nak kena tolong dia, tolong dia orang dulu. Kalau susah seorang dulu kita mulakan. Bukan jauh pergi sampai ke hujung sekian pergi pesawat sepadan pergi cari orang miskin. Bukan. Tak cari dalam keluarga dulu. Sebab tu ini pasal dan doa keluarga dulu. Kalau kita nak kebaikan, nak kawan syurga, bukan orang taman kita je, buat keluarga kita dulu. Kalau keluarga, dapatlah kita dua, Ustaz, eh? Dua pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Tapi orang kita tak nampak bab ni. Itu buat kena payah macam bakal kita, kenapa tak bagi? Pasal orang tak belajar. Sebab bagi akal kita, makin banyak, makin bagus. Makin jauh, makin ikhlas. Dia makin ikhlas. Makin tak ada kaitan tu, bukan nak beranak kita tu, itu ikhlas sekali tu. Kalau ada kaitan tu, ini sentimen. Pelik tak nampak tak? Kita nampak macam tu, tapi Quran tak ajar macam tu. Kita nampak macam, kita rasa macam bila kita tolong orang yang ada kaitan tali darah dengan kita, ini sentimen. Asabiah keluarga. Tapi Quran tak kata macam tu. Quran mulakan dawil kurba. Ini masalah dia. Ini jadi bab doa. Kalau kita nak tengok doa untuk zuriat dia saja, bukan. Memang dimulakan oleh seorang apa nak buat, mula diri dia, keluarga dia. Sebab Nabi kata as-salah wa ma malakat aymanukum. Jaga solat orang bawah tanggungan kamu. For everybody. Bukan solat orang kita, keluarga jiran kita, bukan. Solat kita dulu. Keluarga kita dulu. Orang bawah tanggungan kita, bukannya orang yang kita tanggung. Mulakan dengan keluarga kita dahulu, lepas tu memulakan dengan yang lain. Hatta Nabi sendiri pun mula berdakwah sebelum keluar dakwah baginda keluar daripada Mekah. Baginda Allah Ta'ala turunkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan peringatkanlah saudara mara kamu yang hampir, yang dekat. Nabi buat, panggil yang dekat dulu. Lepas mereka tak nak terima dan sekian teruskan tapi tak nak, lepas tu bawa berkembang dakwah kepada yang lain. Mulakan keluarga dahulu. Tapi masalah penyampaian.
Ini satu benda yang ingat. Kita menyampaikan, bukan kita mewajibkan dia tukar. Kalau tak bertukar, kita jadi marah lah. Menyampah, beritahu tak dengar. Pergilah kau. Kan? Tak boleh itu. Ini perangai tak senonoh. Dalam dalam berdoa kan. Dalam berdakwah. Jangan dalam berdoa, doakanlah kebaikan. Kan dia sakit. Janganlah biarkan dia sakit. Hari tu dia lah yang kecil tak bagi aku makan. Jangan. Itulah masalah. Itu sebab sebab itulah pasal orang yang tak ada hubungan kita, tak ada memori. Orang tak ada kita, tak ada memori. So kita nak buat baik, mudah. Syaitan tak dapat nak korek. Syaitan tak dapat nak korek benda untuk bagi kita, tak bagi pada dia. Jadi kita pun lepas. Tapi bila keluarga kita sendiri nak keluar, syaitan akan cucuk. Dia nak bagi ke? Sap. Dia ni dulu kecil-kecil dia pukul kau. Sap. Kemudian dia dulu kecil-kecil dulu tak bagi kau makan teluk. Sap. Lepas tu dia curi barang kau. Kau dia patahkan layang kau. Pau. Dia startlah, dia cucuklah. Pasal dia yang ungkitan tadi tu macam apa katakan? Kalau kita tahu mak bapak dia akan malas sebagainya kan. That's not the right word. Bagi kita kata mak bapak dia ada tak ni. Tak. Mak bapak dia rezeki mak bapak dia punya. Kalau rezeki dia lalui kita, tak apa, tak ada hal. Allah Ta'ala tambahkan rezeki kita. Mereka kalau katakan mak bapak dia tak boleh tanggung dia, dengan kita ni yang apa anak saudara kita, dengan kita akan ditanggung dia. Dan Allah Ta'ala akan bukakan luas rezeki kita. Manusia ni diluarkan rezeki berdasarkan kepada berapa orang dia tanggung. Faham tak? Kalau awak jadi kedekut pada diri awak dan itulah tahap awak ada. Yang lain tu kata lepas takkan dapat. Tapi kalau kita diluaskan, maka banyak orang bergantung kita. Maka Allah akan besarkan lagi rezeki kita. Belajar macam tu lah. Misalkan orang tu punya rezeki untuk makan daripada kita, dia keluar je lah masalah. Dia duit Allah Ta'ala bagi. Habis nanti kan datang lagi. Kita tak berpintu katanya. Ha? Rezeki tak berpintu. Ha, tak berpintu. Dia kata, ada kawan saya kata, amfik mafil jaib, yakti mafil ghaib. Infak apa dalam poket, nanti datang daripada jaib. Kalau kita bagi, lepas lari tu apa kan, tapi dia belanjakan untuk benda-benda yang tak bagus, kita tahu dia akan guna duit tu untuk benda-benda yang tak bagus seperti gambling. Itu nampak oh, terlalu obvious kah? Terlalu obvious. Memang kita kata bantu. Tapi contoh kalau dia ngok-ngek macam tu, anak dia, isteri dia, yelah, anak dia, isteri dia, okey lah. Kita belanja untuk keperluan asas sahaja. Kita tak bagi dia lah. Bukan tak bagi dia, tak bagi dia, bagi apa? Bagi makanan, gantikan sekian. Pasal tak boleh gamble dengan tisadin. Pergi bagi tisadin kan. Kau bagi tisadin untuk setahun punya stok kan. Dia bawa stok tisadin macam nak gamble, mana ada terima. Mana meja judi mana yang dia boleh tukar apa gambling pakai tin sardin? Tak boleh. So kita boleh ganti dengan benda lain. Macam-macam kata kalau keperluan rumah macam aircon, tak dapat dia jual aircon tu. Tak ada cabut nak sekian nak ambil kau aku judi dengan aircon. Tak ada. Jadi tengoklah benda keperluan. Apa keperluan? Keperluan tak biasa air ke rumah ke? Itulah kita provide. Ha, yang benda yang dia tak boleh nak gamble. Itu je. Bagi orang lain dia gamble, tu masalah dia. So, jadi saya tak langsung kita buat je. Kebaikan ni tadi kita buat. Masalah orang tu salah guna tajuk dia. Kalau tidak ni kita nak jual barang pisau dekat orang ke Islam. Boleh jual tak ni? Oh, nanti dia potong babi kena. Memang dia potong babi. Pun awak jual pisau ni dia masalah dia. Cuma tapi nanti saya menjadi, adakah saya menjadi apa macam ni apa bendanya? Awak bukannya bagi tu, orang tu guna lantakkanlah. Boleh. Ha. Jual jelah. Kecuali ketika musim waktu-waktu tempoh-tempoh peperangan dan sebagainya, awak timbul tajuk bahawa tak boleh. So mungkin kawan-kawan yang besar dia akan gunakan untuk bunuh umat Islam, maka jangan jual kat dia. Itu kalau konteks biasa tak salah. Kan meniaga kan, kan jual pisau, tak boleh beli pisau. Sebab apa kafir? Mana ada? Sebab apa nanti dia potong babi? Mana ada alasannya tu? Jual periuk, tak boleh jual periuk pada kafir, nanti dia masak babi. Pelik kan. Don't overthink. Sebab kadang-kadang overthinking ni tadi, itu syaitan punya suara. Kita bimbang. Itu suara syaitan yang cari, dia korek alasan, dia jumpa. Memang jumpa lah. Malas lah, isap rokok lah, apa lagi kan, berpeleseran, tak solat dan sekian kan. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa dengan mungkin kita buat baik pada dia, satu masa nanti dia akan bertaubat. Mana tahu. Relax lah, jangan terlampau sangat. Macam kes judi tu kan, kawan kita cerita dulu. Orang yang punya kira pengakhiran amal, bukannya tengah-tengah. Patut kawan ni ada seorang tu, bapa saudara dia, kata saudara mara dia lah. Kata dia pakcik dia ni, dia semacam hidup asal judi je. Badan tak pernah bimbang kertas judi tu atas meja. Letak meja kan, anak-anak saudara datang, tengok nombor 4D, Sport Toto, atas meja.
Lepas tu dia orang macam ni kan, tapi akhir hayat dia, dia taubat. Sebelum mati, dalam berbulan sebelum mati, dia tinggalkan judi, pergi solat dan sebagainya, sekian-sekian kat rumah, masuk Ramadan meninggal. Nah, itu nasib manusia ni kadang. Itu sebab kita doa kebaikan untuk orang yang kita biarkan mati terkulit, ha, bawa pada muka. Kita kadang macam tu. Kita suka kalau orang tu buat jahat kan. Dia mati dengan ending macam tu. Kita tak ada belas kasihan. Macam nabi, para anbiya, para pendakwa, dia orang sepatutnya ada belas kasihan. Yang sampai orang tu mati masuk neraka. Sebab kita sedih orang tu mati accident. Ada apa satu seorang penceramah tu, Abid Dio. Bulan Ramadan tahun bila entah, saya tengok. Dia kata banyak orang, dia kata tengok apa accident, orang kena sekian mati, orang nangis, sedih, kesian. Dia kata patut menangis kalau orang kafir mati. So orang tu yang ni mati kan, sakit kalau dia kata kena musibah, kena kanser sebagainya, sakit dalam badan, syahid. Yang ini kan mati, walaupun mati sekian mati biasa, tapi dia mati masuk neraka. Patut kesian. Itu kesian, tak ada doa. Nak doa tak boleh. Tak ada doa kan dah. Dia kata, apa dia lebih teruk, dia kata. Kalau orang tu mati, dia kata mati dengan kecakan, kesedihan dah apa, terbakar ke empat bangunan ke sebagainya. Kita kesian satu benda. Tapi dalam masa yang sama, dia dapat mati syahid. Allah Ta'ala hapuskan dosa dengan kematian teruk tadi. Allah Ta'ala bagi dia penghapusan dosa. Berbeza dengan orang yang mati biasa, tapi dia mati kafir. Dia kata, rugi, dia kata. Kesian. Pertama, dia masuk neraka. Takkan selamat. Okay, yang ini dapat keselamatan. Yang ini mati takkan selamat. Kita sibuk nangis sini tengok kesian. Yang ini kesian, tak boleh buat apa. Lagi hampa. Tengok dengan hampa lagi. Yang ini berdoa keampunan lagi. Tambah lagi atas benda yang diberikan. Okay. Baik. Okey, itu yang bab berkenaan doa. Maksud dia mulakan keluarga dulu. Wakama, dia kata, wakama yahrusul mar'u ala doa ili zuriyati. Dan sebagaimana seorang manusia tu dia kena bersungguh-sungguh ke atas doa bagi zuriatnya. Fa innahu yaqtadi kadzalika. Maka sesungguhnya orang tersebut juga akan mendapat apa petunjuk ataupun ikutan dengan demikian juga bi abina Ibrahim. Dengan bapa kita Ibrahim alaihissalam, wa yusi zuriyatahu bid-din. Hendak dia wasiatkan zuriatnya dengan agama. Kan nak wasiatkan apa benda, wasiat paling besar adalah agama. Saya wasiatkan kalau abah mati, mak mati, jangan tak solat, jangan tak sekian. Itu pesanan paling besar. Dan jangan sekian, jaga halal haram, dan jaga sekian. Macam mana kama wasa Ibrahim banihi, macam diwasiatkan, mewasiatkan Ibrahim kepada anak-anaknya. Dan kama wasa Yaqub banihi, macam mana mewasiatkan Yaqub kepada anak-anak dia. Pun sama juga. Fa innal mar'a, kerana seorang manusia tu mutalibun dituntut bi an yakuna ihtimamuhu bi amri din li banihi aktsar min ayyi amrin akhar. Bahawa hendaklah keprihatinan dia tentang urusan agama bagi anak-anaknya lebih besar berbanding dengan keprihatinan pada perkara-perkara yang lain. Lebih itu utama. Tak takut apa, takut anak kita kena kanser, takut anak kena sekian, takut sekian, tapi tak pernah takut masuk neraka. Tak bimbang kan, ni sekian sakit, orang takut kena ragut, takut kena sekian, takut aksiden, tapi tak pernah takut anak masuk neraka. Itu beza tu kefahaman. Maksudnya seorang mukmin dia faham bahawa kalau anak-anak dia tak dapat kat dunia ni habuan besar, tapi di akhirat selamat, maka dia untung. Walaupun habuan dunia tak banyak, saya kata belajar sungguh-sungguh nanti jadi orang kaya. Kan orang kaya jahat macam mana? Faham tak? Sebab yang paling utama adalah agama. Sebab kalau dia kata anak kita, nasib rezeki manusia ni masing-masing. Ada orang apa tak belajar tinggi pun boleh dapat rezeki kaya. Macam tu macam Bill Gates. Drop out kan daripada universiti. Kita bukan nak tiru kegagalan dia. Kita nak cerita kat situ adalah rezeki yang Allah Ta'ala bagi sebenarnya. Peluang apa yang diberi pada manusia tadi berbeza-beza ikut kadar rezeki masing-masing. So kalau kita fikir dunia, sebenarnya setiap manusia ada habuan. Kalau kita bimbang anak kita, bimbang isteri kita, sebenarnya dia dah ada habuan masing-masing. Dia dengan habuan dia, dia dengan habuan dia, dia dengan habuan dia sebagainya. Macam-macam kita kisah Ummu Salamah kan. Bila suami dia Abu Salamah mati, diorang hijrah ke Habsyah memula sama-sama. Kemudian dia, suami dia mati. Kemudian dia seringlah bila suami dia jumpa Rasulullah SAW dahulu, apa belajar dengan Rasulullah, kemudian tanya soalan dan sebagainya. Lepas tu dia balik rumah ajar pada Ummu Salamah. So antara benda paling besar dia ingat ajaran suami dia adalah, suami dia kata Nabi ajar bila seorang tu kena musibah, dia kata Allah ma'ajirni fi musibati, ya Allah beri ganjaran untuk aku pada musibahku ini, wa akhlifni khaira minha, gantikan aku lebih baik daripadanya.
Maksudnya kalau orang tu bimbang, contoh macam kata Abu Salamah bimbang tentang isteri dia, then isteri lepas daripada dia tak ada, dijaga oleh Rasulullah SAW. Dia jaga oleh manusia yang terbaik. Tak siapa yang baik terhadap isteri dia banding dengan Rasulullah SAW. Jadi apa masalah dia? Faham tak? Dia jagaan itu memang kita kata tak ada aturkan dah. Macam kita cerita apa tentang family yang apa, mak bapak dia accident motor, mati kan tiga anak ramai-ramai. Kan lepas itu banyak pihak beria nak ke Ramadan tentu. Ramadan eh? Ramadan kita tahu, kita ingat Ramadan ke bukan. Tapi yang kita faham bahawa apa tahu, semua orang bersungguh-sungguh. Yang ini kata nak bantu sekian, yang benda tu takkan jadi ketika dihidup. Faham tak? Takkan jadi hidup. Bila dia mati baru jadat daluan tu datang. Sebab setiap orang ada habuan masing-masing. Yang kita kata macam kalau aku tak ada, tak ada siapa jaga keluarga aku. Jangan sekali-kali. So Allah Ta'ala yang jaga. Pasal rezeki anak kita, rezeki keluarga kita ni Allah yang bawa. Kalau kita ada, melalui kita. Kalau kita ada, ada jalan lain. Tak ada. Nah, ini faham. Kadang-kadang macam masyarakat apa barat kan, diorang kata dunia ni akan overpopulated. Pandai-pandai dia je. Overpopulated. Nanti macam akan penuh sangat bumi ni, lalu bumi ni tak cukup makanan. Lepas tu, sekarang ni makanan cukup dah. Yang jahat ni orang kafir lah. Yang tak beragama ni paling jahat. Sebab banyak orang kata macam agama punca peperangan dan sebagainya. Siapa kata? Perang dunia pertama, agama apa tadi buat? Perang dunia kedua, agama apa terlibat? Pakatan Warsaw, Warsaw dengan NATO. Agama apa terlibat? Perang nuklear. Agama apa terlibat? Meh, bawa. Tak ada agama pun terlibat. Semua tidak ada kaitan dengan agama. Semuanya golongan yang kafir tadi, yang tak percaya Tuhan, yang ateis, yang sekian. Mereka lah punca perang kerosakan dunia. Tapi oleh kerana kan manusia tak nak baca betul-betul, tak nampak. Kita apa macam di apa di China kan, kita dalam kan China dahulu, dia punya pulau Hong Kong tu tergadai kepada Inggeris, kepada British. Tahu kenapa? Sebab dulu British bawa masuk opium, pedagang-pedagang candu bawa masuk ke China, candu bawa masuk. Sekiranya China tengok rakyat dia rosak kan, dia pun sekat. Ini hak kerajaan kan, sekat supaya rakyat dia jangan rosak. Tahu apa dia buat? Penjaga-penjaga tadi balik ke England, balik ke Britain, kemudian mengadu pada ratu. Ratu pun kata keluarkan tentera. Tentera tu datang perang dengan China hanya kerana kes nak ke hak untuk menjaga candu. Lepas tu lepas China kalah, diorang kira estimated apa kerugian yang terjadi dengan sebab candu tak dapat jual. Candu dimusnahkan tu. Maka calculate berapa banyak nilai dia tadi Hong Kong. Lepas tu, lepas dah ada candu kan, opium tu, dia refine jadi morfin. Pil morfin. Morfin refine jadi heroin. Refine dia ni kan, dia tulenkan lagi. So ketika morfin tu, yang tukang edarkan morfin kepada rakyat Cina adalah padri. Padri Kristian, dia panggil Jesus Pill. Pasal orang tu menggeletar kan, tinggalkan apa candu, bagi ni ubat ni, makan sihat. Tapi bergantung ubat tu pula lah, kena pil tu ada. Dia berniaga tukar bentuk je. Jahat gila. Tapi tak ada siapa, tak ada siapa mahkamah dunia panggil. Ini kadang-kadang macam Stalin, Joseph Stalin kan. Dia punya zaman dia merintah cuba nak buat nyawa dan sebagainya, habiskan duit kerajaan, duit rakyat. Sampai akhirnya dah sekali rakyat dia mati kebuluran 40 juta mati kebuluran. Cina Mao Zedong 45 juta. Ada sebut ada satu ni kata 60 juta. Rakyat Cina mati kebuluran, mati kebuluran. Sebab pemimpin macam ni. Agama apa? Agama apa? Tak ada agama. Tidak ada agama terlibat sebenarnya. Sama mukmin ni tidak akan merosakkan dunia. Orang beriman tidak akan merosakkan. Tapi banyak orang dia tak nampak benda ni. Dia tengok macam sekian. Ni agama dia ni. Agama dia ni. Sebab kenapa? Okay. Jadi dalam konteks ni macam kita kata bila takutkan neraka tadi adalah benda paling besar. Bimbang anak kita sebab kena penyakit, bimbang kena paku, bimbang aksiden, bimbanglah dia masuk neraka. Lagi teruk sebenarnya daripada apa yang dunia ni punya musibah. Musibah dunia ni sekejap. Kan kaki luka, kaki patah, boleh ni balik. Tapi kalau dia kata masuk neraka, tak boleh selamat dah. So kadang-kadang sayang-sayang apa, kasih sayang ibu apa tadi, daripada kasihnya ibu awak ke syurga, tak juga. Dunia ni tak, sekarang materialistik kan, dia nak dunia je. Anak dia selamat dunia sudah.
kan. Mati dia cukup makanan sudah. Sedangkan dia tahu bahawa semua orang ni ada makanan masing-masing. Laluan makanan dia takkan sama. Habuan rezeki dia, habuan rezeki kita takkan sama. Dan itu Allah tak benar kan. Dan Islam diharamkan orang tu bunuh anak. Kan? La taqtu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu kerana bimbangkan apa? Apa kefakiran. Wa taqtu auladakum khasyata limfaq. Jangan bunuh anak kamu kerana bimbangkan apa? Pembelanjaan. Mana pun kalau family tak pernah diajar kerana Islam. Dia cik, boleh buat, tapi jangan sampai peringkat yang kita rasa macam kalau tak dapat buat, kalau anak lahir habislah tak cukup makan. Itu jangan sekali. Jangan macam itu. Kalau kerana nyawa ibu tadi betul. Kenapa family? Sebab kesian mak. Mak sakit dan sebagainya. Kena tu sah. Tak apa. Buat family planning. Tapi kalau anda kata masa zaman Nabi dahulu, memang ada para sahabat Nabi buat macam tu. Dia panggil azal. Dia pancutkan air mani kat luar, tidak letak kat dalam rahim. Sebab takut mengandung. Tapi Nabi peringatkan, Nabi kata bukan semua air jadi anak. Sekarang itu ejas juga, mukjizat lah. Sebab sabda Nabi tu betul. Sebab bukan yang jadi anak tu kena ke semua air mani tersebut. Bahkan 0.0000% dia. Sebab seekor sperma tu boleh berenang sampai pergi ke Filipio bersenyawa dengan ovum, cukup dah. Seekor tu besar mana, kecil gila. Bukannya air banyak tu. Dan sebab itu yang kita kata bila disebut tentang tajuk apa anak jadi. Memang zaman Nabi dahulu memang para sahabat. Bahkan ada satu hadis yang sahih, para sahabat kata kunna nazilul Quran yunzil. Kami dahulu azal sedang Quran turun tapi kami azal. So tak ada ditegur, maksudnya tak disalahkan pun perbuatan tadi. Tapi takut mengandung sebab rezeki. Ini masalah. Takut mengandung sebab rezeki, takut tak cukup makan. Macam ada apa doktor dekat Damansara, dekat bandar utama ni, satu pun klinik apa tah. Doktor tu kelakar. Dia apa? Dia kata saya ada 14 orang kan. 14 orang, saya nombor 13. Okey, satu mak, satu bapa. Okey. Jadi doktor tu dia fikir macam tau. Dia tanya-tanya ada berapa orang. Kan dia bagi ke check up kan. Ni dia kata sekian-sekian. Saya katalah 14 orang. Ush. Betul. Macam mana lah bapak kau pergi rezeki? Kan? Bapak saya polis je. Polis apa sub-inspector pangkat paling akhir pun. Dan sebelum tu polis hutan. Dia tukar polis biasa. Kawan kata macam makan rasuah lah tu. Dia jadi polis biasa. Ending hayat dia ditukarkan. Mana ketika dia anak dengan ramai tu, dia dalam hutan nak menuai rasuah. Kat mana? Puan Minis nak bagi rasuah lah. Apa ngongek kata tu? Ustaz tu makan mana tu dapat? Pasal memang ni bapak saya polis. Yang masuk hutan, poli hutan. Dia bukan ni. Lepas tu kan poli hutan kan lepas komunis dah tak ada kan, dicairkan, dia masukkan. Ketika tu dia masuk. Dan dia tu pegawai tata tertib. PTT, polis tangkap polis tak? Kalau orang cakap belagak dengan saya kan, dia kata saya bukit aman. Bapak saya PTT. Dia ada dia punya kopi tu ada merah sini. Sini tepi ada merah. Dia tangkap polis. Polis tangkap polis. So dia pangkat lebih besar walaupun dia sub inspector, tapi dia punya ni pegawai tertib. Jadi kita kata macam banyak apa anak kan, saya nak besarkan rezeki Allah. Rezeki dari Allah Taala, jangan bimbang sebenarnya. Tapi lah macam doktor tu dia kata too many, dia kata your son or your daughter cannot get quality life tu macam nanti tak ada dapat gadget, tak ada dapat sekian. Kalau ramai sangat, kalau anak kita seorang, kan boleh tumpu pada semua, lambat barang pada dia. Tak, saya sayang dengan benda. Banyak anak-anak orang macam tu yang paling-paling menderaka pada mak bapak. Satu orang tu lah paling jahanam sekali kadang-kadang. Minta maaf cakap lah kan. Sekarang saya ingat kawan saya, biasa dia mungkin, dia Hindu. Kawan saya juga Christian. Dia pernah cakap, dia kata, orang Islam ni ekstrim pukul anak. Dia kata. Saya waktu dia cakap tu umur 15 tahun. Saya jalan dengan dia balik sekolah, daripada orang Semaju balik ke Taman Raya. Saya jalan perjalanan tu. Dia kata, apa hal orang Islam ekstrim pukul anak? Saya pun diam. Dia jawab, tak tahu. Okay. Ini bapak saya pukul saya pun. Dia kan, orang kan style English, apa, American version. You are grounded. No television for you for a week. You are grounded. Kan? Jadi saya tak kerti jawab. Saya diam. Dia kata. Lepas tu ulang hari tu lah dia bagi Fanta kat saya. So, letih-letih panas kan. Balik dari sekolah. Pasal rumah dia, kita singgah lintas rumah dia dulu. So, balik rumah saya. So, lintas rumah dia. Dia pergi minum air Fanta. Sambil-sambil tu lah tanya. Setengah minum air Fanta. Tuan saya jawab.
Kan tak jawab pula, kita minum air orang, lepas tu gaduh dengan dia, masalah juga. Kan, jadi kita saya diam, tak kita jawab. Lepas tu ke tempat saya apa umur 16 tahun saya pergi belajar sekolah agama. Lepas tu balik sekian, saya jumpa dia balik waktu saya umur 19 ambil SPM. Lepas tu bila saya jumpa dia ketika tu, saya hembang, jumpa dia lama tak jumpa kan. Dia Kristian, dia bapa dia Katolik, mak dia ni nak bagi dia cikgu Katolik. Dan kita kata Katolik kan duk macam more religious lah daripada yang lain. Kita jumpa dengan dia sembang-sembang. Lepas tu dia cakap, aku minta nak pukul bapa aku dia. Saya diam. Saya kata dia kata pun tumbuk bapak dia. Saya kata kenapa? Saya kata dah bapak aku sekian dia nak keluar rumah. Baru dah 19 tahun kerja hotel je. Nak tinggal luar rumah. Bapak tak bagilah. Lepas tu bising-bising-bising, lepas tu dia kata bapak dia sekian. Lepas tu saya diam sebagi dia habis cerita. Habis cerita, kau nak buat apa tadi kata? Saya kata, kau nak buat apa tadi? Aku tumbuk bapak aku. Kau nak buat apa? Tumbuk bapak aku. Kau nak buat apa? Saya ulang sampai last kali dia terfikir. Apa hal kan? Bapak engkau, saya kata, engkau ni, saya kata, bapak engkau dari kecil, bila engkau bagi macam-macam sekian sekolah sebagainya. Ini kau tak kenapa kau berani pukul bapak engkau? Kau tak ada respect dengan bapak engkau? Sebab engkau, saya kata, kecil-kecil tak kena rotan. Ha, pasal dia tak faham. Saya kata gini, everything kau buat, kau kacau adik engkau, you are grounded. Engkau pergi pukul kawan kat sekolah, you are grounded. Lepas tu kau curi barang kat kedai pun, you are grounded juga. So bila budak tu kita bagi satu level hukuman, dia tak tahu mana berat mana salah, mana berat mana ringan. Kan ada cing. Oh, gigi mata. Garang tu. Kan. Lepas tu besok jadi nak buat macam jahat lagi. Budak tu kalau asyik macam tu, dia tak reti level serius dia. Tu buat dalam Islam bila Nabi ajarkan. Nabi kata apa? Muru auladakum bis salah wa hum ibnu sabah. Perintah anak kamu atau ajar anak kamu ketika apa untuk solat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukullah mereka kalau tak solat ketika umur 10 tahun. Walaupun para sahabat Nabi tak pernah ada anak mati kena dera kena tak solat. Anyway, tapi disuruh pukul sebab apa? Nak tunjuk serius. Pasal orang sekarang ni serius kalau anak tak lulus peksa, konten sekolah. Kan rotan gitu-gitu-gitu kan, rotan gini-gini-gini kan. Rotan. Bagaimana sayang cik anak dia. Pasal takut hati anak dia terguris, cikgu marah anak dia, dia marah cikgu balik. Dah datang buat parang ni. Dia kata dekat Belas Langor. Allah Alam. Datang buat parang ke sekolah sebab marah anak dia. Kita tak nak didik anak kita sendiri, bagi orang didik, biarkan. Bagi, jangan patah, jangan buta, cacat je. Saya tu bapak saya hantar sekolah tu, dia bagi macam tu. Dia salam depan saya, dia salam dekat apa? Apa dekat ahli apa dekat ustaz. Apa abang kepada apa? Osman Muhammad apa Faisal Osman. Abdul Aziz Osman nama ustaz saya tu. Dia ni ustaz Kariman kenal. Ustaz dia waktu sekolah kat Perak kan. Dia satu ni dengan ustaz Kariman. Belajar di Guntur. So jadi bila dia bapak saya pegang tangan ustaz tu, waktu hari dia tinggalkan saya. Ustaz ni anak saya. Ambil lah, apa buatlah macam anak sendiri. Kalau dia nakal ke jahat ke pukul lah. Rotan dah, tak ada masalah, saya takkan marah. Jangan buta yang cacat ni. Mana bibiat apa? Jangan buta yang cacat je. Dia kita mendengar macam awal-awal lagi. Dan itu beza dia. Saya kata macam kita tak nak didik. Jadi bagi anak kita didik orang, kita relax lah. Kan biar anak kita tahu bahawa macam kat dunia ni, bukan semua orang akan patuh cakap dia. Kalau kita kat dunia macam kita tu macam ha sekian kan kita anak kita nak kita pun bagi. Bila dia minta dengan orang lain belum tentu dia akan dapat tau. Sometimes kita ajar dia biar dia faham. Jangan bukan benda sendiri awak dapat. Itu cara didikan. Kita didik dia supaya besar nanti realiti dunia ni macam tu. Bukan semua benda awak nak orang bagi. Tak ada orang akan fulfill ke apa kehendak awak semua waktu. Tapi nak cakap mulut tak reti. Dan bagi orang lain aja. Relax lah kan. Relax kan. Takut terguris hati anak marah cikgu. Kan faham tak? Ni kadang-kadang berlaku macam tu. Banyak berlaku kes. Jadi orang tu lupa diri. Sebenarnya dia benda tu kan, dia bimbang kan. Bimbang takut anak dia terguris hati. Anak dia masuk neraka lagi dahsyat tau. Maksudnya orang tu boleh tak pukul anak dia sen-sen solat tak ada masalah. Tapi kalau tak dulu peksa kan, tu sama makan. Kau jangan makan. Kau jangan sekian. So budak tu rasa solat tak apa. Tinggal. Exam jangan tak lulus. Nampak tak? Ha, ini masalah didikan. So jadi saya kata dengan dia, kau saya kata masalah. So apa engkau, lu bagi engkau satu benda je treatment. Grounded. No television for you for a week. Dalam bilik boleh golek-golek lagi. Kan? Boleh berkhayal dan sebagainya.
Tapi kalau dia kata, anda kata bapak kau marah kau, dia rotan kau, kau tahu ini serius, ini kurang serius. Jadi kau tak, kau respect bapak kau. Ini sekarang kau tak respect bapak kau. Saya kata dengan dia. Putera diam. Betul lah, dia kata. Betul lah. Dia kata, tak apa, nanti aku pukul anak aku. Saya kata, bukan aku suruh pukul anak kau. Saya kata, bagi tahu ni sebab nak bagi tahu beza seriusnya. Dalam agama, dalam agama ni kita kata ada benda serius, ada benda tak serius. Ada benda kesalahan kita tunggu Allah Taala saja. Ada benda dekat dunia ni akan ada hukuman dia. Dia letakkan Allah Taala aturan dia. Tu kena bezakan. Sebab masalah serius dia kembali kepada tajuk neraka. Neraka. Masalah orang tu malas, tak ada rezeki sebagainya, orang sekian, itu satu benda. Tapi bab berkenaan paling besar adalah masalah neraka. Betul kita kata orang tu nanti dapat kalau asyik meminta-minta dekat dunia, di akhirat dia ni daging tak ada kat muka dia, habis. Jadi diajar dan agama macam tu. Memang kalau kita asyik meminta ni, daging muka kita akan habis. Tapi dalam masa sama tidaklah sampai kita suruh orang tu berusaha untuk dunia sampai dia lupa akhirat. Dia patut sedar bahawa dunia ni sementara je, akhirat yang kekal abadi. Sebab tu kenapa kalau kita nak bimbang takut anak kita masalah, takutlah tentang neraka akhir syurga dia. Itu lebih besar banding dengan masalah habuan dunia dia. Sebab dunia ni tadi tak ada, boleh cari kemudian. Tak ada, boleh cari kemudian. Habuan akan datang, Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu. Tapi akhirat, kalau anak kita gagal exam kan, dia boleh ambil lagi. Kita je kadang-kadang pelik kan, SPM tak lulus je, tak ada masa depan. Padahal SPM tu boleh ambil berkali-kali ke? Ada peraturan tak boleh ambil? Ada? Tak ada kan? Kenapa tak ambil lagi? Kenapa? Kalau requirement, requirement untuk contoh beasiswa dan sebagainya kan, memang saya tahu ada age limit. Tapi bukan, kalau saya tak pasti, yang kita Malaysia ni ada age limit ke? Saya tahu dia nakkan ini A, ini A, ini A, ini sekian, ini sekian. Dari segi tu, soalan umur orang tu ada kaitan tak? Ha? Tak ada kan? Habis kita lupa bila anak tak lulus spesial, pasal? Tak ada masa depan untuk kau, no future for you. Ah, pasal? Pasal anak kita tu sebenarnya, kalau kita perhatikan, dia akan dapat nanti pada masa depan ada habuan lain. Kita pening kepala time tak lulus SPM, apa-apa. Bukan tak diambil lagi. Saya jumpa ada orang kan, saya cerita tu kan, dia ambil 7 kali SRP. 7 kali. Orang kata biar benar bang tahap ke berapa. Dia cakap, dia cerita ni, bang tak ke berapa. Dia kata tak, dia kata memang dia ambil 7 kali. Tak lulus ambil lagi, tak lulus ambil lagi. Sampai lulus, kali ke-7 dia ambil baru lulus. Kali ke-7 ambil baru lulus. Tapi lepas tu dia meningkat. Lain kemudian masuk kelas malam, dah lampu dalam. Tak boleh di tepi. Tepi di mana? Tu sana-sana bang. Tu sana. Ha, okey. Tak nyala, gelap macam nak masuk. Okey, sorry. Okey, baik. Jadi masa dia ambil kan. Tapi last kali dia ambil kelas malam, ambil STP, masuk ke apa ni, dan akhir dapat diploma daripada dulu ITM lah. Pengurusan sebagainya. Elok je rezeki. Tak ada masalah pun. 7 kali SRP. Serius. Tapi kita manusia ni macam kita bimbang anak kita habislah tak ada masa depan. Siapa kata tak ada masa depan? Ambil lagi. Exam dunia ni boleh ambil berkali-kali lah. Tak lulus apa, tak lulus lesen motor, lesen kereta kan. Habislah kiamat dunia. Ambil lagi, masalah dia. Kan, ambil je lagi. Tapi masalahnya apa? Terus depress. Macam habislah aku. Ambil lagi, apa masalah dia? Even exam universiti macam tu juga. Asalkan anda dibenarkan untuk ulang dan memang logik, anda memang kebetulan ada tanda masalah sebagainya, universiti akan berikan. Maka ada undang-undang eh. Rupanya apa? Undang-undang kat US lah, kat sana. Kalau anda kata orang tu ada roommate bunuh diri, budak tersebut dapat lulus automatik. Sini. Tapi janganlah doakan, ya Allah matikanlah rumit aku, matikanlah rumit aku. Tu gila nama dia. Tiap masa dia ada peraturan dia. Pasal depression pada orang ni nampak kematian, mungkin tak boleh, dia anggap tak akan boleh teruskan pengajian. Mungkin ada orang tu kuat, tapi masalahnya dia dah letak peraturan macam tu. Mana terus grad. Ya, yeah. Sama ada tahun tersebut PSA semua dibagikan atau dapat grad. Pasal dia tak boleh teruskan, pasal trauma. Kawan mati dalam bilik. Nanti nak belajar je. Tahu tak? Jadi kadang-kadang manusia ni tu fahamnya. Jadi bimbanglah neraka. Sayang kita pada keluarga kita, bimbang tentang dunia ni, ya. Tapi jangan bimbang sebesar kebimbangan tentang neraka. Sebab tu sebut dalam Quran dan surah At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nasul hijarah, yang bahan bakar adalah manusia dan batu-batan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang menjaga neraka ni adalah malaikat yang kasar,
lagi tegas. La ya'suna Allah ma amarahum, tidak mereka ingkari Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala perintah mereka. Allah Ta'ala suruh masukkan rantai api neraka masuk ke mulut, keluar ke dubur, dia akan buat. Dia takkan macam tak ada kesihan, tak ada. Apa Allah Ta'ala perintah dia akan buat. Pijak dia pijak, campak dia campak, hempas dia hempas. Tidak akan ada sedikit pun, sebab takkan tahan-tahan sikit pun. Itu malaikat. Itu Allah Ta'ala suruh takut. So itu adalah layanan yang akan diberi pada ahli neraka nanti. Na'udzubillah, Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada perkara berkenaan. Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.